Ya. Nek. Duh. Nasi nenek angus. Walah, lupa ngatunya. Kita tadi keasikan, Nek. Bagaimana pendapatmu? Bersedia kan? Kalau memang itu yang terbaik untuk masa depan saya akan lakukan sebaik-baiknya. Tapi Nenek harus berjanji. Nenek tidak boleh sedih. Nenek tidak boleh sakit. Nenek harus sehat dan segar bugar, selalu gembira, sampai saya pulang dengan berhasil. Tapi maafkan Nenek, nasinya gosong. Tidak apa-apa, Nek. Ini sebagai kenang-kenangan hari perpisahan kita, agar saya selalu ingat Nenek. Nek. Sri, bawalah cantik ibu ini. Mudah-mudahan kau jadi pembatik pilihan di sana. Ya? Terima kasih, Ibu. Jaga dirimu baik-baik ya, Nak. Iya. Ingat pesan ibumu itu. Ayah akan selalu berdoa untukmu. Jadi toh cari pengalaman di kota. Iya. Selamat jalan ya. Mari. Mari. Tung, titip anakku sampai di kota ya. Beres, Pak. Thank you.
berhenti, Kang. Aduh. Ikut. Aduh. Ayo. Jalan, Kang. Nuwun sewu. Ada apa? Dulu, ada tamu dari jauh. Katanya disuruh neneknya. Mana dia? Paman Marco, kenalkan, nama saya Agung. Saya dapat pesan dari nenek untuk membantu paman di sini. Selamat datang, Agung. Bagaimana kabar nenekmu? Nenek baik-baik, sehat. Kamu persis ayahmu, hanya tubuhmu agak cebol. Waktu masih kecil, kamu suka sekali nangkap kodok. Waktu itu di sana masih sawah. Ya, waktu cepat sekali berlalu. Apa kamu masih suka menangkap kodok? Siapa yang suka nangkap kodok, ayah? Laksmi, ini Agung. Laksmi anak paman. Agung waktu masih kecil suka sekali menangkap kodok. Kenalkan. Ayah Agung ini sudah seperti abang ayah. Waktu itu kami sama-sama mengusahakan batik. Dan Agung lahir di sini. Lahir di sini? Iya. Ketika ayah dan ibunya meninggal, neneknya minta agar Agung diantar ke kampung. Mari kita ke sana. Ayo Agung. Pembantu baru, ya? Bukan, masih saudara kita juga. Agung, ini Jarot, kakaknya Laksmi. Jarot, kenalkan. Kalian bisa belajar main silat bersama-sama nanti. Maaf, Paman, saya tidak bisa silat. Laki-laki harus punya ilmu bela diri. Saya tidak percaya kalau Kang Agung tidak bisa. Aduh. Aduh.
Aduh. Kang Agung tidak apa-apa kan? Enggak, apa-apa. Terima kasih. Jarot, kamu jangan sungguh-sungguh dengan kakakmu. Kakak, mestikah aku panggil kakak dengan anak yang di bawah ketiakku ini? Agung, sini. Sekarang tinggi siapa? Coba enggak diangkat. Ayah mengangkat sebagai kakakmu karena dia lahir lebih dulu. Iyalah. Tapi yang begini ini enggak pantas latihan silat sama aku. Jadikan pelayan saja ya. Jangan begitu, Kak. Sudah. Padu. Sini. Yendro. Antar Agung ke pabrik. Temui Pak Aman. Katakan ada pesan dari aku. Jaga baik-baik semua keperluan Agung. Jangan sampai ada yang kurang suatu apapun. Mengerti? Pak Aman. Apa benar kamu Agung? Benar Pak, nama saya Agung. Ada salam dari nenek di kampung. Waalaikumsalam. Nenek suruh agar saya membantu Pak Aman di sini. Sebaiknya kau kembali ke kampung membantu nenekmu di sawah. Tapi pesan nenek agar saya harus banyak belajar di sini. Dan Pak Aman pasti membantu saya. Pekerjaan di sini berat. Lagi pula berbahaya. Saya siap kerja keras, Pak. Bekerja apapun saya mau. Pak Aman, saya tidak takut akan bahaya. Sungguh, demi nenek, saya mohon. Boleh saya coba? Boleh. Dasar anak kemarin sore. Sudah sana bantu Mbok Iem cuci piring. Kasih saya kesempatan sekali lagi. Kalau kamu tidak mau diatur, minggat kamu dari sini. Sekarang terserah kamu. Maaf Pak. Maaf Mas. Pak, Paman, saya siap cuci piring, Pak. Saya siap bantu Mbok Iem cuci piring, Paman. Thank you.
Iya. Aduh. Ha. Hap hap sa sa. Oh, Den. Tenang saja, lewat sana. Sana. Selamat makan. Baikin. Baik. Kejujan. Kang selamat. Bagi lo. Hei kamu. Mengajar kamu. Kasih nasi dilempar-lempar. Kenapa kok orang nih? Mau apa kamu? Orang itu hebat dilempar. Sudah bang, itu saja marah. Ya, ya, ya. Diam. Saya belum kebagian tuh. Belum. Siapa yang menyuruh Kang Agung bekerja di sini? Saya tuh. Loh, bukankah ayah menyuruh dia belajar membatik? Kang Agung mau kan? Iya, mau sekali. Terima kasih. Paman, jangan sampai tidak. Baik, Den. Pak Jarot, saya minta jangan ganggu Kang Agung. Ayo Pak Jo, nambah lagi. Ayo. Ini Pak. Sini. Pojokan itu Mas. Ya. Pak Aman. Ya. Panggil Sri kemari. Lagi. Biar diajak ke tempat kerja yang baru. Tempat kerja baru yang mana, Den? Tempat kerja yang lebih sesuai buat Sri. Kalau mau tahu, tanya saja pada ayah. Sri. Sini. Silakan. Iya benar. Pak Aman, nanti malam ditunggu ayah. Baik.
Maaf Pak Aman, saya pergi tanpa pamit. Dari mana kamu? Bikin pusing orang lain saja. Pak Aman, apa Dimas Jarot? Jangan campuri urusan orang lain. Tapi pokoknya kamu jaga rumah. Saya mau temui Den Marco sekarang. Jangan berbuat bodoh seperti tadi. Yang lain, saya mohon pamit. Aman, aku dengar Agung bekerja rajin dan sekatan. Ya, tapi biarlah dia kembali ke kampung membantu neneknya yang sudah sakit-sakitan. Doro, ada Wan Salim. Iya. Biarlah dia tetap di sini. Dan didiklah dia baik-baik. Pandai-pandailah kamu membawa diri. Karena baik buruknya Agung tergantung pada dirimu. Saya minta pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Terima kasih. Bagaimana Wan Salim? Barang-barang dari saya laku keras? Berkah Den Marco. Alhamdulillah. Bagus, bagus. Iya. Maaf Wan Salim, saya tinggal sebentar. Silakan. Selamat malam. Mari kita duduk di mana? Di sana? Di sana? Oh, bisa. Ah, semua sudah saya siapkan, menir. Food, als food. Thank you.
atas. Kembalikan saya ke pabrik batik. Sayang, kalau tangan salus ini harus ternoda kena lilin atau terluka kena bara. Saya mohon, jangan jadikan saya seperti mereka. Seharusnya kau bangga. Kau perempuan mujur. Sengaja ku pilih untuk menempati tempat terhormat ini. Saya tidak mau melakukan perbuatan nista. Nista? Di sini kau bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Jangan sia-siakan kesempatan mas ini. Jauh-jauh saya datang kemari. Karena saya dengar Den Marco, ayah Raden orang yang paling baik dan bijaksana di daerah ini. Tapi kenapa Raden jadi begini? Biadab. Lo lari kemana? Lepaskan. Lepaskan. Oh, lepaskan. Pintar.
Cepat bisa dia ya. Iya ya. Yang benar kerjanya, Mas. Jangan semaunya dewe. Mas, maaf Mas, nggak sengaja. Tidak sengaja. Betul, Mas. Buktinya ini kena muka saya. Apa sih maunya orang baru? Kerja kayak orang kesetanan. Mengambil muka sama Den Marco ya? Tidak, Mas. Biar kita semua dimarahi ya. Ada apa? Sabar. Sabar. Mas, jangan, Mas. Saya kan tadi, aduh. Mas. Mas. Mas, Mas. Ampun. Aduh. Bisa. Kang. Aman. Aman. Ya, Den. Aduh. Ayo sini. Ya, Den. Ada apa ini? Tadi anu, Den. Maaf, Paman, saya yang salah. Saya tidak sengaja. Semuanya bubar. Ya, ya. Ayo kerja. Agung. Iya. Mulai besok kamu ngecap. Ayah, Kang Agung kan tidak bersalah. Ayah ingin supaya Agung belajar lebih banyak. Kang Agung tidak apa-apa kan? Enggak. Ingat pesanku semalam. Baik buruknya Agung tergantung kamu. Dari sini. Untuk apa kau kemari? Saya ingin cari pengalaman dan bisa hidup mandiri. Oh. Kau masih muda. Sebaiknya kamu cari pekerjaan yang lebih baik. Pekerjaan di sini tidak cocok buat kamu. Kenapa Pak Aman selalu ingin saya pergi dari sini? Ini demi kamu. Percayalah. Pak Aman, di Puri sana itu tempat apa? Kenapa Pak Aman sampai terkejut? Langkahmu sudah terlalu jauh. Keusilanmu bisa membawa bencana. Saya tidak tahu arti semuanya ini. Sebaiknya kamu tidak usah tahu. Pak Aman? Hah? Dia mau tahu apa, toh? Kenapa tidak dijelaskan? Tidak, Den. Tidak ada apa-apa, Den. Ayo kita pergi. Tunggu. Pak Aman, ayah pernah bilang dia harus latihan silat sama saya. Jangan, Den, jangan. Ingat, Pak Aman. Kalau Pak Aman melarang, berarti Pak Aman melawan perintah ayah. Agung, ayo latihan silat sama saya. Den. Cukup. Sudah, Den. Mengalah bukan berarti kalah. Jangan perlihatkan kepandaian bersilat. Ya.
sudah dan cukup dan sudah cukup. Bagaimana Kang Mas? Sakit? Sudah cukup, Den. Cukup. Dia orang kecil, kasihan. Ini baru latihan pertama. Nanti ada latihan berikutnya. Sudah sejak awal ku bilang, kau tidak cocok kerja di sini. Tidak, Paman. Tidak apa-apa. Soal Agung, biar ayah yang bicara. Ayah. Saya, Den. Aman mana? Sedang keluar. Oh. Agung? Sedang pergi dengan Pak Aman. Kemana? Katanya sedang pergi ke pemakaman. Makam? Iya, Den. Min, ada apa, Min? Izin Marco. Kerja. Maaf, Pak Aman. Apakah ada pesan terakhir dari ayah dan ibu? Karena Pak Aman lah yang membawa saya dengan gelang ini kepada nenek. Pak Aman sudah lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kenapa? Ada yang mengikuti kita di belakang. Ayo masuk. Thank you.
Aduh, ayo enggak apa-apa. Aduh. Aduh, sini sini, Mas. Dek, di sana banyak yang cantik. Ayo, enggak usah malu-malu. Jangan, ayo. Jangan, Bayu. Tobil, Tobil. Masih joko rupanya. Kenapa kau kemari? Aku terjebak. Aku tidak sangka ada tempat seperti ini di sini. Kenapa? Kenapa? Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Sri. Aku terperangkap. Jarod. Tidak mungkin saya meninggalkan tempat ini. Keluargamu terancam. Bentar kau pulang. Setelah itu secepatnya kau tinggalkan desamu. Yeah.
Mereka mau membunuhku. Untung aku punya firasat. Apa sebenarnya ini semua, Pak? Kenapa mereka ingin membunuh Pak Aman? Dan membunuh saya? Ini bukan sekedar firasat. Tapi Pak Aman tahu rencana mereka. Tolong jelaskan, apa sebenarnya ini semua? Atau Pak Aman pun bersandiwara? Mereka orang bayaran. Siapa yang membayar mereka? Jarot? Atau Paman? Sudahlah, lupakan semua pengalaman yang kau dapat di sini. Anggap saja mimpi buruk. Tidak, saya ingin tahu segalanya sampai tuntas. Duduk. Dua puluh tahun yang lalu, bapakmu adalah orang terkaya dan bijaksana di kota ini. Ia suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan, termasuk orang yang berpikiran licik dan jahat. Dia pura-pura rajin, setia, dan bertanggung jawab. Tapi di belakang benaknya tersembunyi sebuah rencana jahat. Dia berhasil mengambil kepercayaan bapakmu dan diangkat menjadi wakil untuk mengurus pabrik batik. Bapakmu meninggal karena diracun. Dia mengurus pemakaman bapakmu secara istimewa. Sungguh pandai dia mengambil hati ibumu sampai ibumu bersedia menjadi istrinya. Sampai suatu hari, ibumu tahu tentang watak dan perbuatannya. Sejak itu, ibumu sakit-sakitan. Dan tidak lama kemudian, ibumu meninggal dunia. Maka salah seluruh harta kekayaan almarhum bapakmu menjadi miliknya. Belum lagi kering tanah kuburan ibumu. Dia sudah kawin lagi dengan noni Belanda. Dasar bajingan. Aku merasa kau dalam keadaan bahaya. Maka ku antarkan kau ke tempat nenekmu yang sudah menjauhkan diri dari soal-soal duniawi. Dan untuk menjaga seluruh kekayaan yang dia rampok dari tangan bapakmu, dia datangkan jawara-jawara. Sebaiknya kau cepat pergi dari sini. Bajingan itu sudah menjadi orang kuat dan berkuasa di daerah ini. Apalagi dia memiliki ilmu bela diri yang tak ada tandingannya. Katakan, siapa orangnya? Aku akan tantang dia. Agung, jangan begitu. Kang Agung terlalu capek, istirahatlah dulu. Saya akan minta kepada ayah. Tidak usah, terima kasih. Kalau begitu, mau kan temani aku ke danau? Ayolah, sejak datang kan Kang Agung belum lihat kemana-mana. Pergilah.
Bagaimana Paman Marco bisa berhasil? Ya, pertama naluri dagang ayah hebat. Kedua, pergaulan yang luas, tidak pandang bangsa dan keturunan. Termasuk dalam memilih istri. Dan yang paling menentukan, ayah baik budi dan dermawan. Tapi, ada pepatah mengatakan bahwa tak ada gading yang tertak. Ayah bukan gading. Ayah mutiara. Cabai rawit sudah. Jangan. 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 Kau jangan biarkan kita berdua. Jangan. Jangan. Sana. Seharusnya kau tidak menolongku, Agung. Terlalu berbahaya. Aku tidak suka kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, terlebih pada dirimu, Sri. Kita potong jalan. Setelah naik tebing itu, tidak jauh lagi. Selamatkan diri. Ini pesan pada orang yang dapat dipercaya. Kemana kau dan orang tua mau pergi? Nanti aku menyusul. Sini.
Lepaskan! Lepaskan! Aku menyimpan rahasia kejahatanmu. Kini saatnya kau memetik buah yang kau tanam sendiri. Selesai sudah tugasku sebagai orang yang tahu membalas budi. Aku sudah siap. Bunuhlah aku. Di sini. Aku pasti datang. Aku tunggu di rumah. Paman, saya terlambat. Yeah! Yeah!
Tidak bisa diganggu. Minggir, Laksmi. Ada apa ini? Laksmi, ayahmu penjahat bermuka dua. Itu fitnah. Paman Margo telah membunuh ayahku, yang juga mengakibatkan kematian ibuku. Dan baru saja, Paman dibunuh dengan sadis. Tidak mungkin. Ayahku seorang yang paling baik di dunia ini. Iya, kamu memang baik. Tapi ayahmu tidak, Jarod pun tidak. Tolong mengerti aku. Dan jangan halangi aku untuk meluruskannya. Ha 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 ha
Lepaskan Sri. Setelah itu baru kita bertarung secara jantan. Yeah!